<applause> لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذي ارتحل إليه والذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وان الى ربك المنتهى وانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فافهم قوله alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadha amra in kunta fahmin wassalam ini ajib ini hikmah 42 ini jadi ada kaun ada mukawin sebelum saya baca ada sedikit riwayat saya tentang hikmah 42 ini di zaman Syekhuna Kisaid radhiyallahu ta'ala anhu

yang menciptakan kaun, yang menciptakan alam. Allah Azza wa Jad. dari ada riwayat gini. Dulu, enggak usah saya sebut nama ya. Biar enggak ada duga-dugaan. Biar kita husnudhan bahawa semua ki ki sepuh muridnya wali-wali itu orang-orang ya soleh gitu aja lah. Jadi saya enggak nyebut nama. Jadi zaman Syekhuna Kiai Said itu murid-murid beliau sebagian besar memang sudah wafat sekarang tapi yang masih ada beberapa kiai-kiai yang masih di alam dunia ada Abdul Habaib juga yang ngaji tauhid ke beliau jadi zaman Kiai Said itu waktu hidup beliau dan zaman guru beliau Syekh Abu Ubaidah itu zaman keemasan ilmu tauhid di Tegal dan khususan dan Jawa Tengah umuman malah saya pernah eh, uh, bertemu dengan satu kiai Cirebon yang lebih tua dari saya waktu saya sebut Kiai Said beliau dari kecil sudah dengar oh iya itu terkenal itu Kiai Said Kiran ahli tauhid zaman Syekh Abu Baidah juga begitu kalau saya menyebutnya zaman keemasan ilmu tauhid Dan memang zaman itu yang gak separah zaman kita ini kan. Zaman kita ini Masya Allah. Maksiat dari masyrik sampai maghrib bisa ditaruh di satu kotak. Namanya HP. Zaman itu masih jauh lah. Masih banyak saya dengar kiai-kiai itu yang mungkin saya udah pernah cerita ya. Saya dengar waktu saya ngaji di Giren tuh. kiai -kia Supo dulu itu kan masih jarang mobil. Jadi kalau keluar naik beca kan. Kalau naik beca itu lebih dari perempuan pingitan. Jadi sudah pakai toilasan, kayak saudara imam itu, sorban yang nutupi dari atas sampai telinga kayak kerudung itu, Kayak kerudung perempuan. Yang belum lama rame dibilang Habib Lutfi cantik apa itu karena pakai itu. Itu toilasan itu orang nggak ngerti aja itu. Itu bukan tasyabuh dengan perempuan. Tailasan itu di Toriga itu disebut khalwah suhur Khalwah kecil. Tujuannya biar nggak nengok ke kanan, nggak nengok ke kiri. Lempeng. Itu zaman itu sudah pakai toilasan. Digubet-gubet lagi. Ditutup tuh mukanya. Jadi selain toilasan ada lagi yang buat untuk ini. Becanya dikerudungi. Tutup. Jadi kalau lewat becak begitu orang-orang kampung tahu ini ini cerita di Tegal nih yang saya dengar waktu saya ngaji saya nggak ngalami kejadian masa ini tuh puluhan tahun sebelum saya orang-orang kampung tahu kiai lewat gitu terus angin nggak mau nyeliat dunia itu zaman itu rumah ada riwayat uh, habaib ya ada ada riwayat kiai juga ada saya dengar kalau di anaknya kaya gitu ya dagang berhasil terus mau berbakti ke orang tuanya diganti keramik tehel itu dipercantik dari tanah nangis itu si kiai si habib tuh zaman itu uh luar biasa Allah betul-betul zaman qanaah adalah suasana seperti itu kisah itu ngajar dasuki jadi bisa kita bayangkan suasananya, syekhnya ya Zahid Arif, santrinya qanaah uh, belum terikat dengan ni'am duniawiya sehingga banyak yang futuh dalam ilmu tauhid. Salah satu dari yang futuh itu kalau buka kitab nikmat katanya dengarkan kisah Said ngajar Dasuki itu kalau Kiai Saidnya sakit satu waktu diganti Kiai lain tuh. Ini saya masih ngalami, masih dapat cerita langsung dari GG Sepo yang yang hadir waktu ayam itu. Sakit hati saya dengarkan kitab Dasuki diartikan sama pengganti Kiai Said Fulan yang tidak arif bila ini. Gak enak sakit hati dengarnya. Ah, ada zuk. Zuk ini santri loh, ini santri yang merasakan. Ada zuk yang dirasakan si tilmidz sampai futuh khatam dasuki sama futuhnya sudah kemudian si yang futuh ini nemui kaya Said dilihat sama kaya Said ini ada fulan sudah fatahullah alaih sampai kaya Saidnya waktu itu mau meninggal dah sepuh kan akhir-akhir umur nangis ini si santri yang zaik ini Santri yudhaik, santri yang kalau baca kitab bisa mengecap ladzah, mengecap nikmat dari kalimat ke kalimat. Bahasa saya, santri yudhaik, santri yang bisa merasakan ilmu. Kiai nangis dia, ya syekhi kiai. Saya kalau sampai ke tidak ada harus sama siapa saya? Berarti dia ngerasakan gak bisa diganti ini. Baca kitabnya bisa diganti rasanya yang gak bisa. Ifham kalami Baca kitabnya, mengerti kendasukinya bisa diganti rasanya yang gak bisa. <laughs> Mirip ceritanya, Habib Soleh Tanggul itu. Soleh Tanggul. Waktu saya dengar dari siapa ini cerita ini? Dari uh, Sosola Soleh idrus Sholat tanggul itu kan bikin azimat, bikin azimat. Kemudian ada satu orang di Saudi fudul. Kok azimat ini dikasih ke air sembuh, kasih ke air sembuh. Akhirnya pas sebelum dimasukkan ke air dibuka. Tidak nah, tahunya isinya di tulisan azimat itu uh, selamat jalan. Selamat jalan dilipat-lipat sama Solet, dimasukkan syurup. Bekhir, Akhirnya si orang yang budul ini ngomong Habib Saleh Kata-kata selamat jalan. Kata Habib Saleh, "Naam selamat jalan ila Allah, Gitu aja. Nah, itu artinya apa? Si kertas ini akwan ya, kaun. Muka Mukawinnya Allah yang naruhnya wali jadi. Begitu juga kitab dasukinya sama. Bahasa Arab diartikan sama mulut insan, famul insan yang membaca kitab tapi kalbnya beda Sa'id itu galbul arif al-mutarjim kiai yang tidak terlalu sepo itu yang satunya itu belum arif hanya mutarjim saja jadi nggak bisa rasanya nggak ada nah, begitu si santri ini nangis nangis min bu. Ya Said jab hadzal nyebut hikmah yang eh uh, ke-42 ini. Jangan ma'al kiai katanya. Tapi irhal minal akwan ilal mukawin. Berangkatkan hatimu dari akwan kepada mukawin yang menciptakan akwan. Allah maksudnya. Itu katanya kata perawi ini Waktu beliau kalam ini itu terbuka ini. Hatinya si santri ini betul-betul bisa melepaskan akuan jalan sudah tauhidnya itu. alaih. Futuhan aziman fi ilmi tauhid. Betul-betul melihat akuan ini sudah tidak ada yang ada hanya al-mukawin. Bukan melihat jelas Allah. Bukanlah ya. Bukan melihat jelas Allah. Futuh saja. Sudah bisa merasakan bahawa al-harakah harakah Allah. Yang menggerakkan harakah adalah Allah. Melihat sukun yang mendiamkan Allah. Melihat ini betul-betul sudah zahir fi galbih wa fi aglih bahawa al-mukawwin adalah Allah. Ini yang sedang berusaha diterangkan oleh Sayyidi Al-Arif Billah Al-Imam Ibn Atailah kepada pembaca kitab Hikam beliau. la hal jangan engkau pergi min kaun ila kaun dari alam ke alam kata imam ibn al-ta'idlah yakni annal amal ini syarah annal amal al-musahiba lirriya'i wa nahwihi مذموم غير معتد به شرعا فاذا جاهد المريد نفسه حتى خلص من ذلك ولكن قصد به الجزاء والدرجات او نيل الرتب العليه والمقامات لم يزل مذموما ايضا Indal arifin. Oh. Banyak ini larinya pemahaman. La tarhal min kaun ila kaun. Kalau tadi yang saya ceritakan, saya di itu malah, MasyaAllah Masya Allah, Allah. Jadi hatta orang yang masih terikat dengan syekh, ini bukan buat saya, bukan buat inti ini ya, jangan salah paham, jangan dihanu ke sana, ini mah riwayat aja. Orang yang masih terikat dengan kitab, terikat dengan guru, terikat dengan pemahaman-pemahaman uh, yang disampaikan guru tiap hari. Kalau kumpul orang baik, menjadi baik. Kumpul orang ahli tahajud, menjadi ahli tahajud. Kumpul orang ahli harat, menjadi harat. Tergantung sekelilingnya. Iman-iman benalu. Jadi baiknya dia kalau di pondok, pulang dari pondok jadi setan lagi. Lagi di majelis khair, nangis-nangis, tobat-tobat, pulang, maksiat lagi. Walayyadu billah. Jadi, kalau mampu ya, kalau mampu, kalau memang kelas kita belum ke situ ya nggak apa-apa. Yang sering aja mujala satu Kalau dia di darul hadith menjadi baik, kemudian liburan menjadi buruk, jangan pulang ke rumah, cari pesantren lain buat hataman. Kalau anda di majlis taklim baik, keluar dari majlis taklim tidak baik, cari majlis lain lagi. Jadi menyempitkan majlis sejiah, memperbanyak majlis hasanah. Memang kelas kita seperti itu. Memang kita kelasnya baik kalau mendengarkan petuah-petuah orang-orang soleh, ya perbanyak mendengarkan petuah. Kita jadi baik kalau hadir maulid, ya perbanyak hadir maulid. Lakin ada kelompok yang lebih dari itu, kalau dari situ ke situ, ini lagi, ini laki, itu namanya min kaun, ila kaun, lari langsung kepada Allah, wa wajal. Kalau mampu, langsung ke Allah yang lebih baik, sebab Allah Ta'ala tidak terikat majlis, ente mau di majlis, ente mau di rumah, ente mau di kamar, ente mau di pesantren, ente mau di kantor. Allahu wa huwa ma'akum aina kuntum. Tidak pernah Allah Ta'ala. Tidak dengan ibadah. Kita hanya yang melupakan Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Kapan saja. Kita tidur, Allahu Kita bangun, Allahu Kita di kamar mandi itu loh. Allah tetap ya rana. Mendengar kita. Melihat kita. Ya'alamu bina. Allah makanya dibilang Allahu Akbar itu benar luar biasa Allah itu wa ma'akum aina Kalau mampu kita melepaskan akuan hanya ingat kepada mukawin maka kita sudah sampai ke darajatul wasidin dan itu yang kita harapkan la tarhal min kaunin ila kaun. Janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam yang lain dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Bata kuna makang kau menjadi kahimar al-raha. Ayat Ta'ahun yasiru. Wal-makan alladhi ladhi irtahal ilah, wal-ladhi irtahal minhu. Khamar al-raha keledai penggiling gandum. Itu kalau di daerah sana itu muter-muter maksudnya. Jadi penggilingan gandum itu si keledai dikasih apa pemberat gitu. Jadi muter-muter aja bolak-balik ke situ, gak pergi jauh. Balik muter sana, berangkat, balik lagi, berangkat, balik lagi. Itu disebut himarur raha Jalan sih jalan, yesir, ini maksudnya si di binatilah. Dibilang diem tidak, orang yang dari alam ke alam, dari makhluk balik lagi ke makhluk itu, dibilang dia tidak suluk, enggak, suluk, jalan yesir, tapi baliknya ke situ-situ lagi. Tidak wasol, muter, muter-muter. Wal makan dan tempat ialah irtahala ilaih yang dia mulai pergi pergi ialah awal pergi dari situ jalan ialah irtahala minhu sampai si keledai itu balik lagi ke situ Jadi kalau ilaihi, Mulai kalau irtahala irtahala ilahi pergi tapi pergi mulai balik maksudnya muter-muter aja nggak ada gunanya itu orang yang yasir min khalgin ila khalgin min al alam ila al alam min al makhluk ila al makhluk ini lanjutan pembahasan yang kemarin ya suruh berangkat ke mukawin Ya Allah ini ini ya harus jujur kita ya. Kita harus jujur, kita yang masih di situ. Kita masih di kelas alladzi irtahala ilaihi wal irtahala minhu. Jadi, lumayan ya kita sadar bahwa kita uh, masih keliru. Kalau masih di situ itu masih keliru. Ya Amalan orang yang yatrulul jannah ini di syarahnya di nih banyak syarah yang saya baca itu. Jadi masalah satu orang suluk karena khaufun nar. Taruh dia selamat. Ya sama saja. Dia ibadah dengan badannya niat ibadah ibadahnya itu ciptaan, selamat dari neraka juga ciptaan. Orang yang pingin surga ibadah karena iroda jannah ibadahnya dia ciptaan, badannya dia ciptaan, surga ciptaan. Jadi min kaun ila kaun. <gif> eh kita-kitalah kelas kita nih rezeki lagi sempit baca uh, salawat apa munjiat atau atam dalail 16 kali itu kan mujarabah lirizik atam dalail sampai 16 kali kan katanya niat apa aja di hijab itu. terus uh, kamilah memusulih salatan kamilah salam salaman daman atau lebih dikenal salawat naria atau At-taziyah. Ya, itu sama itu. Ini lagi dikritik sama Sayyidi bin Atayla. Min khalgin ila khalgin. Wahada haluna. Cuma tidak apa-apa untuk kita memang kelasnya segitu. Hanya minimal kita mendapat faedah baca ini itu. Sering saya katakan engkau jadi tahu saya jadi tahu anta ta'lam alam bahwa saya dan anta bukan apa-apa nah, -apa. lumayan kan jadi tahu diri minimal kita mendapat faedah meskipun kita ahli riadah tapi kita merasa masih keliru masih jauh jauh bidayatul wilayah aja belum jauh-jauh Kalau orang yang nggak baca hikam, dia dari merasanya udah fiyin. dia ribada ini, ahli itu oh syaitan. Eh hey binisbah syaitannya itu binisbah, arifin. Kalau binisbah orang-orang ahlu ⁇ ma'asi, ya udah lumayan. Binisbah uli masih jauh. Jadi saya boleh katakan, Wa min fawaidi hikam. Ini kata saya, salah satu faedah membaca hikam. Meskipun kita belum mampu menjadi hikam, minimal faedahnya itu hilangnya uh, ya Hilangnya kita merasa jadi orang, merasa jadi ahli ibadah, merasa jadi ahlul ilm, merasa merasa itu jadi hilang, dan itu lumayan tuh sofa. Kan itu sangat lumayan sekali daripada kita masuk di kelompok uh, orang yang. Wal'iyadu billah Indah Allah la makana Tidak ada derajat Tapi merasanya Indah Allah bimakan Punya derajat Jadi Hakadah ha, kalau ditanya Lalu harus bagaimana seharusnya Ya seharusnya ya memang Ibadah Lillah Wa naqsidullah Wa nasil ilallah Itu seharusnya kesana yang perlu dipahami lagi. Kenapa ini terjadi? Di jangan di kita, kita ini terlalu jelek buat contoh. Orang-orang dulu aja deh. Banyak orang-orang ahli riyadhah, orang-orang ahli ibadah kok melepaskan diri min kaunin ila kaunin merubah dari kaun ke kaun menuju ke mukawin itu sulit. Padahal di sini dibilang walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu walakin irhal min al aqwan ila Pergilah engkau dari alam menuju kepada pencipta alam. Baru anna ila rabbikal muntaha. Apakah suluk ada akhirnya? Naam. Akhirnya suluk ketika wusul ilallah. Wa anna sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu. Al-muntaha. Itu baru finish. Nihayat suluk. Akhir syair adalah al-usul ilallah. Wa anna ila rabbikal muntaha wa ila gaulihi sallallahu alaihi wasallam. Renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa Wa man ganat maka siapa orang ada hijratuh hijrahnya ila Allahi wa rasulih. Kepada Allah dan Rasulnya. Wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dari pentingnya ikhlas, dari pentingnya semata-mata ibadah lillah. Semata-mata sa'ir hanya lillah, suluk hanya lillah. Agama hanya lillah. Hijrah hanya lillah. Membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lillah. Min zamanis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat semata-mata harus karena Allah. Wa man hijratuhu ila dunyan yusibuha siapa siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia aw imra'atin atau wa fi riwayatin yankihuha jadi ada nuskah hikam pakai yatazawwaj ada yang ke hadisnya memang begitu atau perempuan yang akan dia nikahi fa hijratuhu ila mahajara maka hijrahnya tergantung yang dia niat ketika awal berangkat. Faham gaulahu alaihi salat wasalam. Fahamilah olehmu sabda Nabi ini. Wa Wataamal hadal amr. Renungkan perkara ini. In kun tada faham. Kalau engkau punya faham, wasalam. Nah, ini akhir kalam ini ibnu Taibah ini. Faham. Gaulahu alaihi salat wasalam. Jangan dibaca aja itu hadis pahami. Ya. Eh? Maksudnya bagaimana renungkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara sama siapa? Bicara sama sahabat. Sahabat itu siapa? Baik-baiknya kelompok. Zaman Nabi zaman apa? Sebaik-baiknya zaman. Apakah mereka sudah melihat Nabi? Naam, sudah. Itu saja tetap disuruh ikhlas gitu. apalagi kita. Faham, fahami. Gaulahu alaihi salatu wassalam. Wa ta'amal hadhal amr. Renungkan perkara ini. In kunta dha faham. Kalau engkau mempunyai faham. Wassalam. Kalau saya suka merenungkan ini. Hikam yang keberapa ini. Ke-42. Urusan hadis Nabi tadi itu. Ya kita ini. Dibandingkan sahabat itu kan. satu titik hitam kecil gitu ya. Udah kita, kita ini kecil, satu titik hitam lagi. Sahabat itu kan ibarat cahaya yang besar, satu benda bercahaya dan besar. Itu saja diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan ikhlas untuk menghilangkan keinginan selain Allah wa Rasulullah. Ya. Padahal nikah itu kan halal. Abim yatazawwajuha. Yang akan dia nikahi. Halal nikah itu. Tapi di panjang-panjang ini. urusan hadis ini kalau mau direnungkan panjang. Betul kata sahibul hikam. Betul amal hadhal amr inkun tada faham wassalam. Itu menunjukkan bahawa hanya Allah saja yang boleh dimaksud. La maksuda illallah. Yang dituju hanya Allah saja. Ini saja dari baca tadi itu saya dapat paham bahwa siapa-siapa yang masih terikat dengan ibadah zahiriyah yang namanya nikah. Nikah halal, naam. Saya Nikah ini imtizal amri la iya. Saya enggak bilang ini zina. Imtithal sa amr fi bab nikah. Walimadha Allah Taala membolehkan nikah supaya tidak berzina. Supaya waktu solat pikiran kita tidak kemana-mana. Waktu dzikir pikiran kita tidak kemana-mana. Supaya pahala kita kan beda itu solatnya orang nikah dengan tidak. Jadi aslinya nikah itu sendiri diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memudahkan ikhlas. Bukan si nikah menjadi maksud tujuan ibadah. Bukan. Enggak, enggak, enggak ke sana itu. Yang boleh dituju itu cuma Allah wa Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini salah satu pemahaman yang mudah. Ada lagi pemahaman yang lain tentang la terhal min kaun ila kaun. Jangan engkau suluk dari makhluk menuju ke makhluk. Tetakuna ya. كحمار الرحى يسير والمكان المكان الذي ارتحل اليه والذي ارتحل منه ما يم مكون ولكن ارحل من الاكوان الى المكون الحاصل هم همبتدويني هذا كون الى كون أَدَى رحله الى المكون هذا لاجي من Kaun itu ada dua Atau pakai bahasa yang biasa saya pakai Alam itu ada dua Ada alamul mulki Ada alamul malakut Biasa saya bahas itu kan Itu min kaun ila kaun Min alamil mulki ila alamil malakut. Ini tarafun akhar pembahasan hikmah 42 Jadi definisi alamul mulki itu yang dilihat Bilhawas alam yang bisa diindra dengan panca indra ma bilhawas Definisi alamul malakut mala yudroku bil hawas tidak bisa diindra dengan panca indra mengindranya dengan apa bil agli wal basira dengan pemahaman akal dan mata hati lalu kita baca di kitab itu ada istilah anwar cahaya-cahaya di dua alam tadi ada anwar semua. Di alamul mulki, alam kita saat ini ada anwar. Apa anwarnya? Ada matahari, bulan, bintang, listrik, lampu, macam-macam lah. Melihatnya kita dengan mata kita bisa nih. Bisa idrak kita dengan mata untuk melihat cahaya. Ada asrar Rahasia-rahasia alamul mulki. Ini nggak bicara akhirat dulu, bicara alam kita dulu. Sampai kapanpun itu kita masih mendengar ada orang dapat gelar profesor di macam-macam fak. Itu artinya ada sir yang dia temukan, rahasia yang belum diketahui di dalam ilmu pengetahuan oleh ilmuwan-ilmuwan fulan wafulan, wafulan. wa fulan si Zaid ini misalnya dia temukan dia dapat profesor atau doktor atau apa-apa. Mana alamul mulki masih banyak asrar rahasia-rahasia yang belum terbuka yang dikejar oleh e, para pelajar malah bukan pelajar saja para doktor profesor yang udah dapat gelar profesor masih ngejar ilmu terus itu dalil bahwa di dalam alamul mulki ada asrar yang belum terbuka. Naik ke alamul malakut. Alamul malakut di sana juga ada anwar. Ini yang harus hati-hati nih. Anwar kembali ke hikam ini ya. Anwar di alamul malakut itu macam-macam. Jadi ada Anwar. Anwar asli cahaya. Tapi berasal dari syaitan. Ada Anwar ujian. Ada Anwar yang murni minallah. Wah ruwet ini alamul malakut. Sesulit-sulitnya Anwar dan Asrar di alamul mulki masih sangat gampang dan mudah dibandingkan mempelajari asrar dan anwar di alamul malakut. Kalau orang lulus asrar dan anwar di alamul malakut, dia menjadi waliyun arifun billah mugarrabun ladai. Ya, gelarnya gelarnya itu. Wali, arif billah, mugarrab dan lain-lain. Kalau menemukan satu sir saja di alamul mulki, oh profesor dia. Kalau yang belum pernah ditemukan dapat gelar profesor. Rahasia Adamul Mulki. Lalu mencari sir di Alamul Mulki itu asal serius, cerdas, istiqomah dapat ya. Tapi kalau mencari sir di Alamul Malakut ini meskipun dia sofis sarirah, hatinya baik, rajin istiqamah, kalau tidak ada fabel dari Allah Ta'ala, gak kira ketemu. Jadi urusannya beda ini. Urusannya beda, Masya Allah. Jadi, ada satu salik. Itu jangan satu lah, beberapa ini. Mulai dari yang top, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama yang sedang-sedang orang-orang yang pernah saya datangi atau saya ngobrol-ngobrol dengan mereka atau saya ambil riwayat dari mereka. Mulai suluk, suluk begitu mulai futuh pasti dia akan ketemu Anwar dan Asrar. Ambil contoh Sayyiduna Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani ketika beliau berada di khalwah itu yang muncul pertama, itu bukan kegelapan, loh. Cahaya itu yang setan itu yang terkenal di mana, itu. setan yang ahlul tulakal muharramadah. Itu ceritanya, kalau yang sering saya bacakan, yang dari Nurul Burhan ini, yang bukan yang, yang uh, riwayat lain, tapi maknanya sama. Itu pertama, Syekh Abdul Gadir kaget. Itu begitu melihat ada Anwar yang luar biasa. Anwar loh, asli cahaya ini. Belum ada tanda-tanda dari setan asalnya. Malah dibilang Syekh Abdul Qadir terkesima itu. Luar biasa ini cahaya. Nah, Syekh Abdul Qadir melihat itu Anwar, itu bukan dengan mata ini, tapi dengan basirah. Ainul basirah, mata hati. Beliau sudah melihat anwar yang berasal dari alamul malakut. Sudah. Pertama-tama waktu beliau dipuji oleh si cahaya tadi, beliau terima. Kemudian begitu ini garis bawah ini. Begitu si suara yang berasal dari cahaya tadi bilang saya halalkan perkara yang diharamkan untuk kamu nah, beliau tersadar kan ini ilim ilim ini. fungsi ilmu syariah tetap tetap harus dijadikan pendamping dan sesuatu yang kita jadikan imam ketika kita sudut. penyelamat Syekh Abdul Qadir di situ Begitu urusan haram dihalalkan, ingat beliau. Ingat inna la ya'muru bil fahsya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal minni tapi tetap tidak dihalalkan untuk nabi perkara yang diharamkan. Begitu beliau sadar ini bukan anwar alamul malakut yang sahih. Kan tadi sudah saya terangkan ada bagiannya macam-macam kan ya. Tahu ini bukan yang minallahi azza wajalla yang untuk abidin. Beliau bilang, ikhsa ya da'in, hilang. Nah, setelah si setan ini tahu bahwa Syekh Abdul Qadir tidak tertipu, Anwar tadi berubah menjadi kegelapan yang baunya sangat busuk. Berubah menjadi kegelapan. Dilihat dengan apa itu? Dengan basira. Apakah Syekh Abdul Qadir merasa bahwa beliau wasal saat itu? Tidak beliau tahu itu masih min kauun ilah kauun bukan Allah ini, andai ini kita berandai-andai, andai, andai Syekh Abdul Ghadir itu e, salikin yang tidak cerdas begitu si cahaya tadi bilang saya Tuhan Bukan, nak tertipu beliau, andai ini kita berandai-andai, kan sudah mengalami sesuatu yang mencengangkan. Ada cahaya bisa dilihat yang sangat indah. Malah katanya suara yang bicara sama Syekh Abdul Gadir itu yang di riwayat lain yang sedang saya dengarkan tadi itu. Itu indahnya itu Syekh Abdul Gadir tidak pernah merasakan keindahan suara melebihi suara itu. Suara yang dari cahaya itu. Sebelum sebelum beliau tahu ini setan ya tidak pernah merasakan enaknya melihat cahaya seenak itu. Awal-awal, jadi si setan ini masih mengeluarkan kedahsyatan pengaruhnya. Dilihat enak, suaranya didengar nikmat. Masih terlena Syekh bergadir Fi awalil amr. Fi awalil amr. Andai beliau tidak didasari syariah yang kuat, pasti beliau menyangka bahwa ini betul Allah. Tapi beliau uh, alim sebelum masuk di dunia tasawuf sudah faham betul dan mutawhid faham betul tentang fikih. Malah mufti kan, Syekh Jailani kan mufti mazhabin. Dasarnya kuat, jadi beliau tidak terpengaruh. Tapi kita dapat hikmah itu min kaun ila kaunnya ini sudah terjadi. Video kan tahu cahaya matahari seperti apa. Ini cahaya tidak dilihat dengan mata ini tapi dilihat dengan basirah. Sudah jelas ini dari alamul malakut. Karena itu si setan kan dalam riwayat itu mengatakan uh, apa itu najauta minni bi ilmika wa Fiqih kami menazilik kalau saya nggak salah itu. Alhasil beliau selamat karena pemahaman ilmu beliau. Dan saya kata si setan sudah menyesatkan min ahli tari. Mufrirwahatin sebagian nawarian min diwanil wilayah. 70 awliya dari kelompok para wali. Sebagian Allah. Artinya itu cerita. Tidak mungkin ada 70 orang-orang yang luar biasa terpengaruh kalau cahayanya cahaya yang biasa-biasa saja. Kalau suaranya bukan suara yang uh, maha dahsyat, maha hebat, sangat enak. Bisa mempengaruhi orang sampai 70. Bayangkan kayak apa luar biasanya. Tapi kita harus sadar bahwa alamul malakut tetap alamul malakut. Alamul mulki tetap alamul mulki. Bukan Allah. Bukan al-mukawin. Bukan Rabbul Alamin. Bukan wa anna ila rabbikal muntaha. Belum nihaya. Tetap alam. Ada lagi qila. Satu riwayat lagi. Ini tetap harus hati-hati. Min kaun ila kaun. Al-abidun, orang-orang ahli ibadah, ini kata badul ulama ilmu salikin, sebagian ulama-ulama ahli suluk, itu kalau tidak mengalami seperti Syekh Abdul Qadir tadi, dia tahu-tahu tengah-tengah ibadah tuh di kamarnya itu terbuka atapnya. Jadi lihat ke langit-langit kamar itu yang dilihat sudah bukan langit-langit kamar ini terbuka ke langit. Pakai mata hatinya dia lihat ini, pakai basirah. Zahara lahu arsyun nuraniyun fis sama kerajaan yang sangat bagus indah cahayanya luar biasa terus ada suaranya di situ ana rabbuka fasjudli saya tuhanmu sujudlah kepadaku apa kata ulama fa in sajada kafar kalau ini orang sujud maka dia telah kafir walaiyadzubillah. Dan ini terjadi, terjadi itu. Keterbukaan hijab untuk abidin, sadikin itu pasti terjadi. Jadi harus hati-hati. Kita harus sadar Allah Ta'ala itu tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, tidak terikat bentuk. Laisa kamithrihi syai'un. Suara itu pasti ciptaan. Ingat-ingat, ada harf, ada huruf, ada suara, sudah enggak mungkin kalamullah ini. Itu pasti kalamul makhluk, ucapan makhluk. Nah adanya ini diulang-ulang dan sering diceritakan oleh mursyid-mursyid, ulama-ulama, ahli taslik mensuluk, yang mensulukan para murid itu. Karena katanya, min kaun adamul mulki ila ay alamul malakut dan di sana akan pasti malah katanya terbuka keajaiban-keajaiban anwar asrar yang tidak pernah dialami oleh salikin dan beda-beda modelnya ada yang ujiannya seperti Syekh Abdul Gadir ada yang ujiannya tadi saya bilang itu baharallahu arsyun nuraniyun fis sama Ada yang ujiannya Allah kayak berdiri di depannya. Ada lagi yang ini banyak ini merasa Allah masuk di badannya, Walau benar kayak, kayak Kristen bilang ada ruhul Kudus jadi hati Tuhan masuk segala macam trinitas. Enggaknya harus ngaji tauhid ya. Kalau kata saya ini, saya yang ngomong ini. Saya Abdurrahman bin Abdullah bin pergi. Kalau ada orang ahli tirakat merasa Allah Masuk di badannya udah kayak orang Kristen itu, Kristen itu kan begitu merasa Tuhan masuk ke jasad Nabi Isa, makanya di bidang Trinitas itu, jadi menyatu antara manusia dengan Tuhan, Tuhannya Tuhan Allah, manusianya Yesus, jadi satu. Nah, kalau orang alitiragatah ahli wirid merasa Allah masuk ke dalamnya apa bedanya dengan ini? mustahil apa kaidahnya itu mustahil satu barang hudud berkumpul dengan barang kodim Tuhan ini kan kodim kan alilah kodim si manusia yang wirid ini hadis bagaimana mungkin mala awaliyatalahu berkumpul dengan sesuatu yang lahu awaliyah sesuatu yang tidak ada awal berkumpul dengan sesuatu yang ada awalnya enggak mungkin kan mustahil. Itu enaknya kalau orang belajar tauhid dulu kan jadi tidak akan terpengaruh mustahil dia akan terpengaruh dengan keanehan kenaanehan sedahsyat apapun akalnya tetap berjalan kan. Al-qadim wal hadir tidak mungkin ijtimak la yajtami'ani mustahil. Allah taala berbentuk cahaya mustahil laisa ka mithli sebab cahaya ada bentuk Allah Ta'ala nggak ada syakalnya itu pasti mendampingi kita itu pemahaman-pemahaman seperti itu dan ini yang menyelamatkan Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu taala anhu wa radhiya an jami'il awliya wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab ad wa wal talamid min barakatil jami' wa sallallahu alaihi wa wa alihi sallam alamin